Pemirsa, jangan paksakan berkendara, serta beristirahatlah bila Anda mengantuk. Sebuah mobil minibus terbalik dan terjun ke hutan mangrove di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Warga bahu-membahu berusaha membalik mobil yang terbalik di Jalan Poros Bypass, Kolaka ini. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan Ahmad Amin, warga Mekongga ini melaju dengan kecepatan tinggi di Poros Bypass. Namun tiba-tiba mobil kehilangan kendali saat berada di tikungan dan terjun ke hutan mangrove. Akibat kecelakaan, bagian depan serta atap minibus ringsek dan kaca mobil pecah. Diduga penyebab kecelakaan akibat korban mengantuk. Mantap, api. Ayo, ayo.